Pemilik Wenson School Indonesia, sebuah daycare di Depok berinisial MI, terancam hukuman 5 tahun penjara usai diduga melakukan penganiayaan. Sebelumnya MI jadi sorotan usai diduga melakukan penganiayaan pada 2 balita dengan inisial MK, 2, dan HW, 9 bulan. Polisi lantas menyangkakan MI dengan pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Hal ini disampaikan Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana dalam jumpa pers di halaman Polres Metro Depok, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Pihak kepolisian sudah menangkap Meita Irianti di rumahnya, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Dia langsung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap anak.